Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Neverland Era. Ini game guys dari Eyo Game, baru rilis juga di PlayStore Indonesia. Genre gamenya MMORPG, tapi tipe portrait. Bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi kalau kalian mau coba pakai landscape atau aplikasi rotate gitu, tinggal dicoba sendiri. Gamenya main sistem server, ini saya udah pilih di server 1. Jadi baru buka game aja udah 11 server. Jadi kalau dari kalian yang mau main ini game, nanti statuskan ya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Di sini guys kita disuruh pilih 4 kelas. Sama saya mau ngasih tahu ya, layarnya sudah saya gedekan, jadi nggak ini ya, nggak kekecilan nanti pas di gameplay gamenya. Ada Knight, Archer, Warrior, sama Guard. Jadi kita lihat dari kenaik dulu. Oh, senjatanya Spearman guys. Kalau Archer, ya Archer guys, panah. Efeknya tuh nah guys, wih, menggoda banget untuk dimain. Karena game MMORPG ciri khasnya kayak gitu. Sama grafik 3D-nya nih, ya kayak game-game fantasi gitulah. Lanjut ke Warrior sudah tadi ya. Tapi ini efeknya belum saya lihat kan. Lanjut ke Swordger. Saya ambil ini aja. Kita langsung kasih nama. Kita diantar pakai singa terbang. Sudah sampai. Langsung kerjakan misi dan ini full auto guys. Ya kenapa sih gamenya main sistem portrait? Coba non portrait aja kayak landscape gitu kan seru guys. Kalau kayak gini nih nyapain tangan guys, main tangan satu satu aja gitu nah maksudnya. Kita dapat skill puting beliung. Untuk kode redeemnya saya udah ngecek di Facebook ya, ada, tapi nggak tahu untuk kebinnya di mana guys. Soalnya tadi pas belum ini bikin video, saya udah cobain cari di pengaturan kemungkinan ya. Jadi kita selesaikan aja dulu misi-misinya ini. Karena ini kan kita masih di kota awalan. Untuk fitur yang ketutup layar ini nih ada VVIP. Nih guys, saya klikkan VVIP-nya. Nah, sampai berapa kah VIP-nya? Oh, kita pakaikan. Mentoknya sampai 6 aja. Tumben sedikit, guys. Biasanya sampai 10 maupun lebih. Ada 2 kali top up juga. Nih, 2 kali top up. Jadi kalian tinggal beli aja. Kita balik. Lanjut quest. Lawan bos Alungning, nama bosnya pernah lose full wit, tapi langsung mati guys. Diamondnya juga kebagi dua, ya wajar ya. Memang RPG, kalau diamondnya kebagi dua, yang satu gratisan, yang satu prabayar. Ada top up perdana juga. Nah, ini 3 hari berturut-turut ya. Jadi ada hari pertama, hari kedua maupun hari ketiga kita dapat mon. Langsung kita upgrade aja seadanya aja ya, kalau nggak ada bahannya ya udah kita out aja. Capek guys, tangan kanan terus, pindah tangan kiri. Kalau kalian nggak mau apa, nggak mau ngeliat efek-efek kayak gitu tuh atau cuplikan-cuplikan video sebentar gitu tuh, bisa di skip aja langsung. Ada set epic juga nih guys. Nah ini set epic, nggak tahu nih dapatnya kayak gimana, atau level yang harus dicapai guys sampai 200 lebih tadi tuh. Berapa? 200? 200? Oh lebih. Level 300 maxnya ya. Karena ini kan story-nya lumayan cepet, jadi naik levelnya juga lumayan cepet.
Ini aja udah sampai di level 25. Tuh. Email CS. Kita lawan naga dulu. Namanya Deathwing. Udah gitu aja. Kayak nggak ada efeknya tuh naga, cuy, cuy. Jat aja main tingkatan juga. Nah, kita dapat mon sungguhan kah? Tadi kan pet. Oh, mantep, cuy. Oke, power kita atau CP udah 17.000, 18.000 baru naik. Nah, kita nih player gratisan. Tak mau di close guys, harus di close dari bawah. Aktivasi. Ganti baju kah? Fitur kedua kebuka. Tempat. Di level 39 kah? Di 71. Jauh guys. Ini fiturnya belum banyak yang kebuka ya. Gak tau guys kebukanya di level berapa. Biasanya sih ada tahapan levelnya. Tuh kan. Level 35 buat dapat hadiah. Sampai level 300 kah? Nah, 350. Bisa dapat sayap lumayan. Kita dapat kartu nama. Atau title, title, title. Ya jadi gini aja guys, santai, tinggal upgrade, ada bahan, nggak ada bahan, auto pulang, gitu-gitu aja. Kita lawan boss. Kok sepi ya? Dari tadi gue keliling-keliling kayak nggak ada playernya guys. Nah, ini fiturnya mulai bermunculan. Ada mal, glory, berlian terikat, sama berlian aja. Bisa tuh ada keuntungan. Nah, ini login bulanan selama 30 hari berturut-turut dan ada akumulasinya ya, guys. Kita upgrade dulu. Udah. Ini saya pakai jaringan 3 ya, jadi nggak bisa pakai IndiHome. Kagak narik. Apa sudah ini ngeprem guys? Buka. Udah. Ya, jadi intinya sih naikkan aja dulu levelnya ya, guys. Sama dikerjakan misi-misinya. Event buka server. Udah top up dong, pagi-pagi buta. Kita udah level 50. Lumayan. Mon. Kita naikkan.
cancel gudang. Coba kita lahap equipment. Oke, mulai lahap. Kali autokan aja tuh ya. Peta misteri. Maksudnya enggak bisa inlay, guys. Jadi kita lanjut aja misinya. Coba kita ke pengaturan lagi. Ketemu bos namanya Tommy Demon King kah itu? Tony Demon King. Kita cek lagi ya. Jadi kalau kalian tahu yang ngebannya itu bisa komen aja guys, nanti saya tuliskan aja untuk kodenya. Atau kalian bisa cek langsung ke Facebooknya Ayo Game untuk ini game. Ya jadi menurut saya tadi saya bilang ya, naikkan aja dulu level setinggi mungkin, sama buka dulu semua fitur-fiturnya. Oke, dadah.